ditempel ketat tadi Ezekiel oleh Roni Rosadi. Berikan cipung ke depan. Billy Gerard. Masih Billy Gerard! Lagi tadi umpan membelah lautan berbahaya ini apa yang akan dilakukan kali ini jabret bom 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 shakalaka bom 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 jab 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 jabret. Tadi sangka-sangka sang pemain muda, sang anak legenda Persebaya Surabaya yang bertransformasi dari posisi pemain belakang menjadi holding midfielder. Bahaya, kita lihat tidak melihat ada pergerakan dari Yakob Sayuri, pemain yang sebelumnya berada di Barito, kelahiran Yapen, yang mampu untuk memberikan satu assist dan sekarang di Persib Bandung. Bekam Putra, Badung unggul 1-0 atas Persis Solo. Gol yang cukup mengejutkan tadi berada di depan. Ya, belakang ini Coach Fitri. Putar-putar dan jam kiri ya oleh Coach Fitri ya. Ya, kelincahan dari kedua pemain muda ini kita lihat 1-2-3. 4 pemain PSIS ada di situ, tapi tidak ada yang melakukan harus dihadapi tentunya oleh Fajar Setia Jaya. Luar biasa, gol. coba dilakukan Angke Bakman. Liren masih belum selesai dan gol. Muhammad Supriyadi, pemain muda Persebaya Surabaya ini menggebrak pertahanan dari Persib sendiri untuk membawa Persebaya memimpin. The highs and on.
buat pemirsa dari Firza Andika membuat skor menjadi 1-3 di penghujung pertandingan. Samuel Christiansen, sebuah crossing kali dikirimkan masuk ke dalam sekali. Dan kita lihat sebuah gol. Sebuah gol kita lihat akhirnya berhasil tadi didapatkan oleh Kevi Sahertian, menerima sebuah umpan yang begitu cantik dan berakhir dengan sebuah eksekusi yang begitu ciamik. Dan akhirnya sebuah gol berhasil membuka keunggulan Madura United 1-0 atas Persik Kediri. Iya, dua kerjasama pemain muda yang sangat baik sekali. Selama Chelsea yang baru mengatakan bahwa Kevi pemain sampai ke Madura dan akhirnya ini Stones with Jesus. Waduh, Sabrus Diana bingung juga nih siapa yang... Oh, Pratama Arhan! Nah, itu dia pemirsa! Tendangan si Kebot dari Pratama Arhan. Tendangan ke PJK, pojok kanan atas. Berubah skor menjadi 1-2. Saat ini pasir semana. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Hello. Dia yang garuk-garuk kepala, sementara ini keluar bagi kami dan gol! Luar biasa! Terima kasih Tiang Gawang, terima kasih Mister Gawang, dan terima kasih bagus kami 0-2 Indonesia unggul atas Myanmar. Dari situasi terancam, berbalik mengancam, bahkan akhirnya menjadi gol. Luar biasa perjuangan anak-anak Garuda Asia ini. Sendirian kita lihat bagaimana bagus berduel dengan dua bek lawan, tenang sekali mengecoh dua bek lawan, mengecoh kiper dan membelokkan arah bola ke gawang yang sudah kosong. Luar biasa bagus. Ya, penyelesaian Alan Neymar dilakukan oleh bagus